Food Lovers, Wilujung Sumping again di YouTube-nya Neng Elis Asgar. Suara lagi serak nih, tapi tenang-tenang, nggak apa-apa. Tetap bisa makan enak. Hari ini kita mau makan mie ayam. Mie ayamnya enak banget, beda dari yang lain. Mie ayam gerobak, bukan mie ayam restoran, tapi rasanya endol banget. So, jangan lupa di subscribe dulu, di like dulu, and comment. Ikutin terus ya. Oke, Food Lovers, kita akhirnya sampai juga nih di tempat makan mie ayam yang enak banget. Mie ayamnya beda dari yang lain. Namanya Bakmi Rainbow. Kenapa namanya rainbow? Karena mie ayamnya ada berbagai macam warna. Sama lah kayak pelangi. Dan rasanya enak banget. So, yang mau tahu ikutin terus ya. Oke, Mang, saya mau pesan satu. Boleh, pesan apa? Adanya apa aja? Ada banyak. Ada mie yang warna-warni. Ada yang rainbow yang spesial buat ya. Kita. Saya pakai mungkin satu pakai bakso atau bakso rawit. Oh, bakso rawit yang pedes ya? Betul. Nah, saya mau tuh mie ayam rainbow satu sama bakso rawit. Boleh. Ya. Siap. Tunggu. Ya, atur-atur. Oke, Food Lovers, kita tunggu ya. Mang yang mau bikin dulu yang enak buat saya. Yeay, Food Lovers, mie-nya sudah sampai nih. Mie ayam rainbow, warna-warni, ada toppingnya, ada sayurnya, yang pasti ada ayamnya, dan ada pangsit goreng. Tuh, lihat kan? Ini buat yang pecinta mie ayam wajib coba. Sama di sini yang spesial, ada bakso rawit. Bakso rawit. Warna-warni, Neng. Ini beneran warna-warni lah, kan? Tinggal lihat tuh warnanya ini dari buah apa? Bayam ya? Sawi. Oh, dari sawi. Nah, dari sawi dan buah bit untuk yang merahnya. Jadi tanpa pewarna. Bakso rawitnya endul. Cuk. Kalau makan Food Lovers ini pakai sambal ya. Kan suka pedes, soalnya kita sambelin dulu. Sama kita kasih cabe. Tuh endul banget ini. Kita aduk dulu ya, Lovers. Duh, gak meniraos bisa liat. Togenya juga ada. Ini buat yang gak suka sayur, boleh request. Gak usah pakai toge, gak usah pakai sawi. Tuh kan, aduh. Salah saya.
instan sama bakso kejunya juga enak. Jangan lupa kalau yang mau datang ke sini mau tanya-tanya lokasinya di mana, langsung aja follow Instagramnya di sini ya. Dan jangan lupa juga subscribe, like, and comment YouTube channelnya Neng Elis Asgar, klik tombol loncengnya. Oke, food lovers, sampai ketemu ya di next food journey kita. Bye.